Tuh. Mau ditarik dua sekalian. Assalamualaikum, selamat malam sedulur. Selamat malam kawan. Bagaimana kabar untuk kesempatan malam hari ini? Kali ini akan saya coba lagi hunting layangan di malam hari ini. Kita coba lanjut video yang kemarin ya. Yuk, naik satu lagi. Wih. Malam ini cuacanya cerah banget. Ah, masih belum pas. Masih jatuh. Lagi setting dulu ini. Copot dari 5 ya. Kemarin ini layang-layang kapal terbang ini dirombak katanya. Oke, kita lagi setting dulu ini untuk penerbangan malam ini. Oke, dari dekat dulu. Apa tidak, Ses? Awet ya? Masuknya awet 3 hari. Nih, lampu sudah ready. Siap on. Siap, ke atas yuk, yuk. Masuk terus. Wah, dan naik. Satu lagi, siap landas. Oke, hai. Panjer kayak mau panjer. Tuh. Mau ditarik dua sekalian. Nanti ini layangannya kabehan. Ya, berhasil tuh, berhasil. Tinggal satu. Ini layangannya ya. Tinggal satu lagi. Tos. Wah, melayang, kecilkan. Wah. Sudah berhasil naik. Jatuh ya. Ada yang jatuh itu satu ternyata. Wah, jatuh satu ini. Setting dulu. Siap terbang lagi, ini setting dulu. Berhasil naik ini, satu lagi. Terus. Wah, anginnya kecil. Wah, anginnya terlalu soft. Terus. Aduh, gak kuat ya. Terus. Ya, sepertinya ini turun ini. Turun. Ya, turun lagi. Setting layangan untuk malam hari ini, Lur. Wah, ternyata ini tadi gak berhasil naik ya. Anginnya terlalu soft. Wah, nanti kita coba lagi ini. Angin kurang mendukung untuk saat ini. Enggak bisa naik lagi. Satu lagi medun. Turun ya, anginnya soft sekali. Ya, emang lagi anginnya sedikit ini. Anginnya soft. Belum bisa terbang lagi. Nih, coba lagi naikin. Tapi sebenarnya anginnya lagi kecil. Itu, mencuri lagi. Ini udah siap-siap. Nanti coba terbang lagi ya. Persiapan terbang untuk malam hari ini, Lur, ini. Ya.
Ini lampunya sudah dipasang. Ini sudah dipasang. Tinggal nunggu anginnya, ini masih soft banget. Nah, nanti coba mudah-mudahan anginnya mendukung. Demikian hunting layangan untuk malam hari ini. Karena ini anginnya malam ini cukup soft, jadi banyak yang turun tadi. Oke, kita akan sambung lagi ngevlog yang lainnya besok. Besok insya Allah kita akan ngevlog distribusi air yang ada di tempat kami, yang akan didistribusikan kepada warga yang kekeringan, yang sedikit kesulitan air. Jumpa lagi kapan-kapan insya Allah, kita sambung di vlog yang lainnya besok-besok insya Allah. Dan wassalamualaikum.